Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terpenting dalam doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan butuh Allah. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pejuang antiriba dimanapun berada, hari ini kita update stok ya, yang tersisa di garasi Pendi Barokah. Jadi di sini kita melayani kredit bebas bunga. Jadi rekan-rekan yang membutuhkan mobil tapi duitnya kurang, mungkin di sini adalah salah satu yang melayani kredit atau dicicil sisanya tanpa bunga. Untuk syaratnya yaitu KTP, KK, dan DP sesuai kesepakatan. Dan stok ready hari ini ada Xpander ya, tipe GLX tahun 2019 ya. Ini pelek sudah racing, spionnya sudah ada, ini sudah ada lampunya, sudah elektrik, manual ya, manual 2019, platnya B 2021. Kita coba masuk ke dalam ya. Bismillah. Ini untuk kilometernya itu 60.000. 60.000 ya. Ini untuk fitur sudah keamanannya sudah ada double airbag ya. Ini untuk hiburan sudah ada CD, USB dan lain-lain. AC dingin. Ini untuk buku servis juga komplit ya. Buku servisnya, ini buku manualnya. Seperti itu. Jadi untuk Xpander 2019 ini juga sudah electric mirror juga. Fitur sudah lengkap ya. Yang jelas fitur sudah lengkap, KM-nya rendah. Ini kita buka harga 189 ya. 189 sudah dapat Xpander. Selanjutnya ini yang masih ready untuk yang penyuka matic ya. Yang Xpander ini manual, kalau ini yang matic itu ada Proton Exora. Ini tahun 2013 ya. 2013. Velg juga sudah racing. Catnya ori, jadi catnya masih ori ya, belum sepetan. Kita coba sekalian panasi ya. Bismillah. Ini yang saya suka itu speedometernya. Speedometernya itu simpel sekali ya. Ini kayak Eropa. Ada tombol temperaturnya di sana. Bensin, ini RPM-nya. Ini odometernya. Ini untuk TV ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Merknya ini Pioneer. Pioneer ya. Ini untuk mobil itu juga komplit ya, buku servis, buku manual. KM-nya masih rendah di bawah 100.000. Ini produk Malaysia ya. Ini kuncinya masih gawan seperti ini. Untuk Proton Exora ini transmisinya matic ya. Matic, jadi fitur juga sudah komplit.
gitu ya, untuk Proton Exora. Untuk Proton Exora ini kita bandrol harganya 89 juta. 89 juta itu bisa DP minimal 59 ya. Angsuran itu 1,5 kali 20 untuk Proton Exora. Ini yang jejer ini ada X-Trail 2007 manual, ini harga 85. Sementara sudah di booking, jasnya juga sudah ya. Yang baru nyimak mungkin infonya seperti itu. Terus ini yang masih ready untuk kecil-kecilan, harga murah meriah, ini ada Lancer ya. Lancer tahun 87, ini catnya kinclong ya. Mesin bagus, AC dingin. Pajak jalan ya, ini bulan 11 tahun 2022, tahun 2021, platnya sampai November 2025. Seperti itu. Terus ini untuk mesinnya sekarang kita coba panasi ya. Mesinnya jreng. Seperti ini, AC-nya juga dingin ya. Coba kita nyalakan. Masih dingin. Klaksonnya di sini. Ini kita bandrol harganya 19 juta untuk fault lasernya ya, spalaknya sudah racing ring 13 ini. Selanjutnya ini yang masih ready ada Mazda Lantis ya, tahun 95. Seperti ini 5 pajak jalan, AC dingin, mesinnya juga masih bagus. Ini kita bandrol untuk Mazda Lantisnya itu 40 juta ya, ini DP minimal separuh 20 juta, sisanya diangsur tanpa bunga 1 juta kali 20. Ini pelek sudah pakai ring 16. Selanjutnya ini yang masih ready ada Isuzu Panther tahun 92 ya, pajak plat baru, ini udah power steering, udah power windows. Terus pelek juga sudah pakai pelek racing ring 15. Kondisi bannya seperti ini ya, masih sangat layak pakai. Seperti itu, catnya juga masih lumayan ya. Kita coba sekalian panasi. Interiornya orisinil, power steering enteng. AC nyala. Audionya ini masih lumayan ya. Mesinnya bagus. Ini untuk Panther-nya kita bandrol harganya 38 saja. Pajak jalan, pelek racing ya. Untuk rekan-rekan yang membutuhkan angkut-angkut untuk jalan-jalan mungkin agak ringan ya. Bebek min juga ringan. Pas selanjutnya ini yang stok juga ready, itu ada VW Safari. Ini khusus penggemar saja, ini kita bandrol harga 86 juta ya. Tahunnya 78. Seperti itu, bisa TT mobil lain untuk VW Safari-nya. Seperti ini. Terus stok ready selanjutnya ini ada Soluna ya, tapi ini matic.
tahun 2000 ya. Tipenya GLI ini, sudah power windows, power steering, electric mirrornya. Interiornya masih sangat kenceng ya, masih original. Ini untuk mesin juga masih bagus. Sekalian kita panasi. Cek power windows-nya. Atau electric mirror-nya ya. Tombolnya di sini, Toyota itu enak. Masih normal. Coba yang kiri. Ini embun saja ya karena tidak anu garasi. Seperti ini. Normal. Masih dingin sekali. Ini untuk penyuka matic saja ya. Ini transmisinya matic, kondisinya sangat bagus, tahunnya muda, dari Toyota. Ini kita bandrol harga 49, DP 29, angsuran 1 juta kali 20. Ini yang untuk matic. Asli pribadi ya. Selanjutnya ini yang masih ready. Ini ada Great Corolla, ini tahun 92. Ini harganya juga sama dengan Soluna, 49 ya, DP-nya 29. Manual ya. Ini udah injeksi juga. Ini DP minimal 29, angsuran 1 juta kali 20. Alhamdulillah begitu untuk update stok per hari ini ya. Hari Senin tanggalnya 18 Januari 2020 ya. Rekan-rekan dimanapun berada, kita hanya bisa mendoakan semoga rekan-rekan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan barokah bisa beli mobil idaman dengan cash ya. Insya Allah kita selalu berdoa semoga dimudahkan bisa beli mobil idaman ya, sesuai yang kita idam-idamkan selama ini. Begitu, terima kasih ya untuk update stok hari ini. Kita tutup dulu untuk stok hari ini ya. Sekali lagi, kita beralamat di Desa Stan, RT 38 RW 11 Wijimulyo Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta. Untuk nomor HP-nya 081 79 444 002. Untuk rekan-rekan yang datang, kita layani jam kerja saja, itu jam 7 sampai jam 5 sore. Sekali lagi kita minta maaf ya bila ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.